Itu keramaian penumpang terlihat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka memilih mudik lebih awal menghindari tingginya harga tiket. Ribuan penumpang terus berdatangan ke terminal keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Antrian pemudik tampak ramai di counter check-in pemirsa pada Selasa pagi. Banyak calon penumpang mengaku sengaja mudik lebih awal untuk menghindari tingginya harga tiket pesawat yang semakin mahal menjelang Lebaran. Pengelola bandara mencatat terjadi lonjakan penumpang sebanyak 18.158 per harinya. Sementara itu, mengantisipasi puncak arus mudik, sejumlah persiapan pun telah dilakukan untuk kenyamanan pemudik.